pasal mak aku ni biasa dah nak ke datu. Dia beri nak aku kapan. Oh, nak kejut aku. Hey korang, welcome to my YouTube channel. Aisyah okay. Pula para ninja kita makan nak. Saya tertarik dengan ini. Wow, tapi saya, saya tertarik dengan kamu. No, saya tertarik dengan Aziz. I love you. Lomel yeah. Cepatlah balik lomel. I love you lomel. Lomel. Aziz, saya makan dulu deh. Nak. Oh, kamu oh, gila juga. Ingat lomel. Halusinasi. Yeah, aku tak lomel. Kenapa saya lakukan macam tu? Eh, Aisyah. Macam mana? Okay. So, Aisyah. Topik kita pada hari ni ialah permainan semasa kanak-kanak. Dulu masa kanak-kanak aku suka main... Apa? Game Boy. Premium eh. Ya, Game Boy. Aisyah ni ikutkan macam orang kaya lah dulu. Tak. Biasa tu bukan semua orang mampu beli Game Boy tu. Tahu ke Game Boy yang mana? Yang ni tetik. Yang tu. Game Boy. Aku tak pernah tengok orang main dulu Game Boy. Tidak. Aku tak pernah main. Apa? Sebab dulu aku menghabiskan waktu dengan kawan-kawan aku bukan dengan Game Boy. Ya, saya dulu. Saya tak ada kawan sebab bukan sebab rumah aku materes. Okay, sebab mutapa budak mula. Oh, ya, mutapa kita tu budak tu gana gini saya. Adakah budak tu masih hidup? Tak tahu budak tu gimana. Aku takut umur budak tu. Mana ingat dok? Ada dok. Mutapa kok gini dok. Kacang dulu. Mak masih layak mutapa tak semua ni. Kacang dulu. Dok mana mula dek? Mula mutapa aku ni dulu. Gini kalau mu tahu. Pasal APKB, mu tahu? Huh? Pasal lama APKB tu, hari tu aku ikut mak aku pergi beli nasi. Pasal mak aku memang biasa dah nak kedai tu. Dia pergi beli nasi, dia macam nasi Suriani, kita kena nunggu gitu. Tapi aku ke kedai tu. Pasal saya pun tunggu lah, tunggu tu. Ada seorang budak, anak tu yang kedai tu. Dia main jala-jala. Dia jala gini. Ni. Cukup. Aku nak semula. Main gitu ya. Aku ni malah duduk nunggu gitu. Hai nunjuk gitu eh. Mata aku nak ambil. Dia tunjuk kat aku. Nunjuk. Dia menunjuk main. Dia menunjuk. Dia show off. Apa baca? Ada. Apa pun dia ni. Dia tak ada yang pun. Macam ya nunjuk gitu ya. Aku pun nak ambil. Aku nak main. Dia tunjuk kat aku. Lepas tu dia pun tak lagi eh. Lepas tu dia pun macam duduk gitu gitu eh. Lepas tu mak aku marah dia aku. Umi aku marah aku macam. Umi apa ya? Syahid. Macam gitu lah. Itu sebi aku dengan orang. Okay. Lepas tu, nama tu budak tu dia kohor macam gitu. Aku kohor, aku sungguh. Mak aku pun. Lepas tu mak aku kata, buat apa mutapa budak tu. Lepas tu mak aku backup yo. Aku jadi kohor. Mutapa siapa pula? Tak, aku senyap. Lepas aku jadi protes gitu. Lepas tu mak yo pun marik. Tak apa. Lepas tu ada lagi satu. Okay. Okay, rumah aku. Umi aku jual kat kedai kan, kedai. So macam kita orang duduk dalam rumah, mak aku jual lagi, jual luar. Lepas tu, masa tu mak aku tutup grey. Grey rumah tu, kira aku dekat situ. Aku dekat situ, aku pun main lah kasut roda. Sebab ada seorang puan, budak puan ni yang mari. Aku main anti dengan budak tu sebab budak tu dia jenis yang kat rumah. Kalau main kedai, dia menunjuk. Dia main anti belakang aku kan? Sebab dia menunjuk aku. Aku hanya anti dengan orang yang menunjuk. You can't just... Oh, you're right. Jadi Aisyah semasa dia kecil, permainan dia adalah tanpa menampar budak. Yes. Seram ya Aisyah. Kalau aku pula. Main apa dulu masa kecil? Dulu? Enggak, masa. Dulu, masa aku kecil-kecil, aku main kawin-kawin. Aisyah! Kawin-kawin tu, tak pernah ada rasa. Best. Lepas tu masih besar, nak kawin lambat juga. Bukan, aku hanya dulu aku menjaga jodoh orang. Dulu masa tu aku kahwin, nama dia kapan? Nama dia adalah... Adam. Bukan Adam. Nama dia... Zahir. Hah? Zahir. Ryan nama dia, Ryan. So dulu masa tu aku kapan... Oh, nak kejut aku! Kejut tu, kau kan? Ya, aku pekerja. Dah lah, ofis ada orang dah.
Agak-agak kalau Ryan, jumpa Ryan contohnya ni Ryan tiba-tiba main kat rumah kan. Ingat tak dulu masa kita kecil-kecil kita main gini cerita tu sama. Lepas tu muka dia pun macam ada iras-iras sikit ataupun muka dia memang lain tu bro. Muka Ryan dulu dia macam ni, macam Aiman Hakim Reza. Betul? Tu Ryan mana tu? Betul, dia iras Aiman Hakim Reza. So kepada Ryan, tolong komen dekat bawah kalau muka anda masih sama dengan Aiman Hakim Reza. Kalau tak sama, jangan sesekali komen dekat bawah. Susahlah kalau kita hidup dengan orang yang kuat mengelamun ni. Dia macam bukan, dia banyak sangat. Bukan mengelamun. Dia. Bukan mengelamun lah. Kau bawa muka yang bangun. Entah dah ada mana ni. Dah bangun. Sure. Ting. Kau mana? Kita tengah buat mukbang. Apa ni? Tu tepung untuk dibuang. Apa tepung? Macam mana? Aku tak khabar tepung tu nak buang. Nak tengok buruk tepung tu. So Isha, andai katalah nak putar balik masa, apakah permainan yang Isha nak main dulu? Kalau boleh putar masa, saya nak main ni, character control. Kenapa? Ya aku pun. Sedap kan? Dari aku tak perlu lagi. Gerak. Ya, yeah, dia susah lah dia punya main tu. Dengan macam tak ada bakat langsung. Ya. Yeah. Dulu masa tu saya selalu macam teringinlah nak masuk gerak geri gasing tu. Apa kalau kala ke? Aku nak masuk ni yang bahagian mak kacau. Dia lepas tu kalau salah jatuh kepala. Hoolah, apa gitu. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Isha tu mati lemas. Masalah mak kacau jatuh gitu ni tolong. Kalau saya pula, masa saya kecil, saya nak, kalau anda lah saya boleh putarkan balik masa, aku nak main ni, congek cakdong. Oh. Kau main congek cakdong? Seesaw. Jongkan jongkit. Sebab dulu, bila aku bermain jongkat-jongkit tu, kawan aku duduk depan dan aku di sini. Bila aku naik tu, tahu aku terlembang. Aku tak tahu dia kat mana sekarang. Aku duduk macam tak duduk. Kenapa? Gitu je sebab, dah sungguh-sungguh. Masa aku kecil dulu, aku buruh je, bukan gini. Bukan gini? Oh, aku loyak aku tak ni. Tak, aku bukan gini. Maksudnya aku memang kurus. Macam keping gitu. Duduk macam, alam mesa ke? Lo ni kan aku duduk buka mina ya. So, andai kata Abang Alif nak tambah baikkan office ni, gue tak belikan jongkit sebab beli jongkit. Saya dan Isha nak naik. Pasal lagi satu aku nak main ni. Apa ni? Buai hot betul underwear je. Betul lah kan aku duduk. Kenapa dulu tak naik? Sebab tak ada orang nak akak. Tak ada orang nak akak, okey lagi aku tak nak naik sebab tak muat. Benda sebab dia main kat sebelah ya kan ada dua kan? Betul. Tempat yang macam untuk baby tu. Okay, boleh nanti so kepada Abang Alif, kalau Abang Alif tengok video ni. Buat buai yang satu yang bentuk underwear tu. Mm-mm. And then yang lagi satu kami nak jongkit. Kalau macam Abang Alif nak buat, tak ada underwear tu, dengan pampers. Pampers pula dah. Untuk saya usah. Ya, yeah, betul. Jadi kami hanya mengusyorkan sebab kita orang nak main. Ya, yeah, manifesto yang baru. So kepada Abang Alif, silalah buat penambahbaikan dengan menambah dua mainan tersebut. Ya, yeah, iaitu seesaw dan buayan underwear. So Isha, apa? Berapa rating makanan kita pada hari ini? Mudah-mudah. Kalau aku, ya kau mesti rakyat. Tak. Tak berat makanan ni. Tapi kita kena bersyukur. Kita bersyukur cuma ni rating berdasarkan. Sebab kita orang kecewa sebab kita beli. Lepas tu adalah harga agak mahal. Kita orang habis 40 lebih. 40 lebih untuk ni, ni. Untuk satu tray ni. Untuk satu tray. Kita boleh kira. So, 2, 3, 4, 5, ni 7, 8, 9, 10, 11. Dengan sekarang keput satu set. Saya bagi, maaflah saya tak boleh nak bagi rating sebab dia keras dan dia macam makanan yang dipanaskan.
Okay. Macam mungkinlah ada juga setengah orang sebab kita order melalui online. Dia macam dia bagi betul. Sebab kita tengok daripada Foodpanda. So saya harap kepada penjual di luar sana make sure jual makanan yang dengan betul lah kan. Ini uji kita kena. Kalau contohlah adik-adik sekolah, bawa balik. Dia dah nak dapat duit tu susah. Dia minta dengan Umi dia ke apa. Umi nak duit. Lepas tu ada dua yat tu je. Lepas tu mari-mari dapat hobi ni. Mesti lagi sedih. Lepas kita takut sakit perut ke apa ya. So saya harap kepada penjual di luar sana make sure jual makanan yang betul-betul boleh dijual. Sebab kita nak bagi orang makan. Tak lagi ni tak boleh. Okay? Tapi kita orang tetap kena habiskan. Kena habiskan juga. Kita orang takkan buang sebab dekat sana pun ada editor. Jangan risau, kita orang takkan buang. Kita orang akan makan semua ni. So end. Sorry. Tak apa. So, Barbara Channel Era, semoga banyak. El Isha, kawan Elbab. Dan saya Elbab, kawan El Isha. Cousin to Ochomi, Ochompa. Kalau korang nak tengok pasal Ochomi dan Ochompa, tengoklah di channel El Isha. So, Barbara Channel Elbab, semoga banyak. And I love you, Yazid. Bye-bye. I love you, Lama Musa. Cua. Lo meh. Kasih. Ini kat rumah.